Cara makan sosis. Enak banget. Bantu gue pindahin ini ke piringnya, gue mau ngedek dulu sama cowok. Wah, blueberry cake. Manis enggak? Mantan gue kasih nih buat lu aja. Makasih ya. Gak kemanisan kah? Enggak leh, enak banget malah. Balikin buah kering gue. Seberapa kuat kalian makan? Masih oke lah, dua piring. Kok saya nggak terbatas? Di sini ada dua kotak makanan, habiskan dalam 3 menit. Sudah habis. Enak sekali. Steak pedas ini beda dengan steak pedas lainnya. Bumbunya berasa dan pedasnya juga pas. Rasanya persis kayak yang pas masih kecil makan punya. Dan lagi steak pedas ini gak hanya satu rasa, tapi ada 5 rasa, bener gak? Oke, kalian balik dulu dan tunggu kabar. Halo, suruh orang yang tadi makan banyak pulang. Mbak, duitnya jatuh tuh. Ini bukan duitku. Kamu Lily ya? Iya, kamu siapa? Aku sama papamu itu kerja di kantor yang sama. Kamu masih ingat gak? Kayaknya aku gak kenal kamu. Aku ada foto kita berdua, coba kamu lihat. Udah ingat kan kantorku ada di seberang? Kamu mau mampir bentar gak? Oh iya, makasih ya buat yang tadi. Ini aku ada beli stick pedas. Coba kamu cobain lah. Pedas ini udah wangi, pedas, kenyal lagi, pokoknya enak banget deh. Kalau kamu suka, ini kasih kamu aja. Makasih, aku duluan ya. Hah, cowok busuk. Wah, Mochi, cowok lu yang kasih ya? Iya, kemarin habis berantem. Kalau gitu biar gue lihat, dia niat nggak? Lembut dan wangi. Ini sih enaknya keterlaluan. Ih, Mochi ini sama sekali gak enak. Lu lihat aja, segede ini cuma 10.000. Gimana bisa enak coba? Apa mochinya semurah ini? Iya wah, gak ada niat tuh. Gue bantu lu buang ya. Dasar lu ya, gak ada niat baikan. Kita putus aja, dasar. Permisi. Wawancara ya. Habiskan ini. Oke. Bos sudah habis. Pulang dan tunggu. Stella, cemilan yang lo bawa ini enak juga, gue titipnya besok, oke. Uangnya udah gue transfer ya, sekalian tips untuk lo juga.
Stella, gue juga titip ya. Hah, banyak banget, gue gak bisa bawa. Alah, bisa-bisain lah. Oke lah, mana uangnya? Lo bawa dulu lah, kalau gak enak gue gak mau. Siti, ini titipan lo. Wah, banyak banget, makan sama-sama yuk. Bukannya lo bilang bisa-bisain ya? Gue gak bisa. Nana mau makan sosis gak? Sosis sebesar ini bisa dimakan, gak mau ah. Kiki mau makan sosis? Boleh, kalau gitu gue panggilin dulu. Gak apa, biar gue aja. Bukannya lu takut? Lah lu gak bilang ini daging murni. Dan lagi kalau gue gak mau, lu makan sama orang lain gitu. Barang-barang gue ya terserah gue lah. Setiap hari makan banyak gini, pantas aja gak dia mau. Lu make up udah tebal gini, gue juga gak pernah lihat lu ketemu cowok tuh. Mbak, pesan seporsi lipsticknya ya. Udah tutup, gak bikin lagi. Gak bikin lagi. Sekarang udah jam berapa? Udah tutup. Biaya sewa toko udah lunas. Kredit motor udah lunas. SPP sekolah anak udah lunas. Uang untuk orang tua udah kekumpul. Permisi, krepstik mo. Mbak, krepstik di restoran lo enak banget. Pedasnya pas, gak habis juga. Silakan berkunjung kembali. Stella, lo mau beli cemilan gak? Sekarang sama gue emang gak? Boleh, gue beli sosis panggangnya. Eh, ada potongan ya jadinya. Punya lo 20 ribu, transfer ke gue aja. Bukannya ada potongan. Potongan kan punya gue, lo tetap bayar 20 pas dong. Kalau gitu gue gak jadi beli deh. Ya udah. Totalnya 20 ribu. Lah, katanya ada potongan. Potongannya kan buat gue. Nih, pesananmu. Eh, tambah sebotol TS. Tambah sebotol lagi. Pesan seporsi ceker ya. Maaf ya, makin di sini paling enggak harus 200 ribu. Oke, antarin dulu, ntar baru tambah lagi. Oke, nih cekernya. Dagingnya tebal, puas dalam satu gigitan. Data porsi ceker, kamu masih kurang 180 ribu lagi. 180? Oke, tambah 10 porsi ceker lagi. 10 porsi, oke. Satu pedas, satu asam manis, satu asam pedas, satu barbecue, satu manis, satu pedas manis, satu lada hitam, satu cabai garam, satu sambal mata, satu cabai hijau. Udah jelas, sana buat. Cemilan di toko ini enak banget, cobain deh. Nanti aja, gue bayar dulu, nanti kita patungan. Oke. Ini semua totalnya 31 ribu, lu bayar 15 ribu aja. Oke. Baru masuk mulut aja udah nagih, enak banget. Iyalah, pedasnya pas, gurih lagi. Ini sih ini gurih. Thank you.
ngapain? Gue mau makan kimchi tapi gak bisa masak. Nih, kasih lu, ini kimchi instan. Rasanya pedas gurih, tidak mengandung pengawet dan pewarna makanan. Rasanya juga mirip dengan yang dari Korea loh. Kimchi ini enak banget. Saking enaknya, rasanya gak bisa berhenti makan.